Buat teman-teman sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini aku mau mereview tentang produk dari O2O. Ini lipstick dari O2O. Kemarin aku beli, harganya super murah banget, 20 ribuan, dan aku ambil shade 08. Di sini benar-benar mungil banget. Aku suka banget packagingnya. Terus simple kayak gitu, bisa masuk tas, enggak ngabisin tempat ya teman-teman ya. Terus juga di sini apa namanya, aplikatornya tuh benar-benar enak banget dipakainya, karena kiri kanan dia aplikatornya tuh pipi kayak gitu. Ini warnanya aku suka banget, apa ya, warnanya tuh bikin fresh kayak gitu ke muka. Terus juga nggak lengket sama sekali, kayak creamy kayak gitu. Terus ringan banget, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari lipstick yang murah, ini bisa dijadiin solusi. Tips dari aku, sebelum pakai lebih baik di scrub dulu bibirnya biar nggak kering. Jadi buat teman-teman yang mungkin bibirnya apa lagi kering, ini kalau menurut aku sih kurang cocok. Selamat mencoba. Don't forget to subscribe.